اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتبه في الدارين. اللهم امين يا رب العالمين. وبعد، قال 18 ya. Belajar dan mengajarkan ilmu syara. Jadi kita sambung belajar daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam terkait dengan 77 cabang iman, terkait dengan 77 cabang iman, di mana 77 cabang yang tersebut itu mewakili agama, ya, mewakili agama. 77 cabang kita belajar daripada hadis ini, ya, walaupun kita belum habis. Nah, ini mewakili agama, dan agama mewakili 3: iman, Islam, ihsan. Jadi atas fakta ilmiah, atas fakta ilmiahnya disebut iman, Islam, ihsan. Ini atas fakta ilmiahnya, Islam dan ihsan. Nah, seolah-olahnya. Jadi nampak sudah kita sekarang apa yang selama ini kita belajar secara dasar. Inilah dia. Jadi 77 cabang itu menunjukkan ini. Okey. Nah, dari sudut dalil sekurang-kurangnya kita berjumpa dengan dalil tentang itu. Okey. Nah, jadi kita lanjutkan yang ke-18 daripada 77-nya. Kata musannif, belajar dan mengajarkan ilmu syarak. Nah, itu merupakan cabang daripada iman. Nah, sehingga para ulama membincangkan tentang belajar, tentang mengajar, kan, dalam perbincangan yang sangat luas, sampai-sampai para fuqaha menyifatkan bahwa belajar itu adalah bagian daripada jihad, ya, bagian daripada jihad. Nah, kalau kita tidak berperang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, kita terlibat dengan berdakwah dan menyampaikan. Yes. Kalau kita tidak terlibat dengan menyampaikan dakwah itu, kita perlu terlibat dengan belajar. Jadi kesimpulannya, berperang itu jihad, berdakwah itu jihad, dan belajar itu jihad, ya, karena terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat di surah apa, ayat apa berkaitan dengan tidak adakah di kalangan kamu ada kalangan suatu kaum, ya, mereka keluar pergi belajar menuntut ilmu, kemudian pulang mereka kepada kaum mereka mengajarkan kebenaran. Nah, itu dalilnya dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wali tidak ingat ayat. Jadi karena itu para ulama menyimpulkan berdasarkan kepada hadis-hadis lain yang banyak, para ulama menyimpulkan bahwa itu adalah cabang daripada iman, ya kan? Itu adalah bagian daripada 77 cabang yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, ya, ini. Mau sebut satu sampai 77, nah, berapa panjang hadis. Jadi kalau mau hafal pun panat. Kan, Mizi? Oke. Karena menghafal hadis lebih susah daripada menghafal Al-Quran. Oke. Nah, itu tentang belajar, tentang mengajarkan ilmu syara. Apa kata musannif? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang telah mendengar apa yang aku sampaikan, apa yang aku sampaikan kemudian disimpulkan sebagai hadis, ya, dalam induk hadis itu disebut sunnah. Nah, adapun sunnah itu pada dasarnya terdiri daripada 3: qaul, terdiri pada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan asar. Bukan asar, apa ya? Yang dilakukan Nabi tidak menegahnya apa? Takrir. Nah, ingat itu. Bagus orang ingat, ya. 3 perkara pada asalnya terkait dengan sunnah. Sunnah Rasul, ya. 1, perkataan Nabi. 2, perbuatan Nabi. Dan 3, dipanggil takrir. Ya.
Takrir ini adalah berkaitan dengan para sahabat melakukan, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nabi tidak menegahnya dan Nabi tidak, artinya Nabi tidak mengatakan apapun. Itu dipanggil takrir. Nah, kemudian baru dimasukkan yang keempatnya, ya, dipanggil sunnah sahabah. Nah, sunnah sahabah ini dilihat kepada baginda Nabi menuntun, mengajak para sahabat. Artinya apa yang dilakukan, apa yang dibuat, dilaksanakan oleh para sahabat adalah apa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ini dimasukkan, kemudian menjadikan sunnah itu empat. Ya, disebut sunnah itu dengan empat jalur ataupun empat bentuk ataupun empat keadaan. Oke, jadi katanya orang yang telah mendengar apa yang aku sampaikan, berarti di situ perkataan, ya kan? Tapi bukan perkataan saja yang kita maksudkan, yang ditafsirkan oleh para ulama, yang meliputi semua ini, kecuali yang keempat itu saja. Oke? Katanya wajib menyampaikan apa yang didengarnya. Nah, itulah bermulanya tafsiran para ulama tentang periwayatan. Ya? Nah, hadis ini mendukung periwayatan, langsung tidak langsung. Ya? Wajib menyampaikan siapa? Siapa yang mendengar. Ya? Nah, kita mana pernah dengar Nabi, betul kan? Para sahabat yang mendengar. Artinya para sahabat menyampaikan. Nah, itu disebut periwayatan. Para sahabat menyampaikan. Ya, kemudian kepada para sahabat menyampaikan. Berarti rentetan sanad itu berlaku. Sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai kepada ulama salafus salih, nah, sampai kepada kita. Nah, itulah dipanggil periwayatan. Dan sunnah periwayatan ini disepakati. Ya, disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat saja bahwa ilmu berlaku melalui periwayatan. Jadi, apalagi kita kaitkan dengan sumber, ilmu sumber itu justru meriwayatkannya itu satu kewajiban. Dan orang yang meriwayatkan itu pula mesti berkewajiban mempelajarinya. Kalau dia tidak belajar, macam mana dia mau meriwayatkan? Nah, itu maksud, jelas ya. Jadi berdasarkan kepada hadis. Jadi atul nanti kau mau meriwayatkan apa hadis, Quran ataupun ilmu, ya. Nah, kau pun sendiri perlu belajar. Kalau kau tidak belajar, kau mau riwayat apa? Betul kan? Nah, apalagi disiplin kemudiannya diaturkan supaya ilmu itu betul, benar. Nah, kau ditapis, kau di apa? Diuji, kan? Ada ujiannya, ada itu, ada ini untuk memastikan bahwa pengetahuan itu benar, ya kan? Dan dibenarkan untuk meriwayatkannya. Perlu riwayat itu adalah bagian daripada disiplin dalam ilmu, ya kan? Nah, kurang-kurangnya kita belajar dasarnya mustalsal, talaqqi dan adab. Oke. Okay. Jadi katanya orang yang telah mendengar apa yang aku sampaikan wajib, nah, wajib itu syar'i, ya. Wajib menyampaikan apa yang didengarnya pada orang yang tidak mendengar. Demikian seterusnya sampai kiamat. Nah, itulah yang berlaku. Periwayatan itu berlaku sampai hari kiamat. Faham enggak? Nah, sebab itu boleh sangat mengalung-alungkan kamu orang datang kajian kitab. Kalau ada peluang misalnya, datang ikut kajian kitab. Kita belajar sunan sitta. Ya? Ada kesempatan kita riwayat sunan. Sejauh mana yang kita mampu riwayatkan, kita riwayatkan saja. Nah, nanti riwayatkan tafsir. Nanti kita menggunakan periwayatan yang kita terima itu untuk meriwayatkannya kembali. Jelas ya? Nah, itu kaidah. Banyak hal di sana. Antaranya adalah selamat, ilmu itu selamat daripada kerosakan-kerosakan pemikiran manusia. Kan? Oke, jadi siapa yang berpegang dengan periwayatan seperti ini? Ahli sunnah wal jamaah umumnya berpegang dengan periwayatan. Wahabi saja yang tidak berpegang. Jadi Wahabi, siapa saja boleh meriwayatkan hadis. Nah, memang pada satu sisi siapa saja pun boleh. Nah, tapi bukan periwayatannya itu. Ada bezanya periwayatan. Beza periwayatan adalah kita mempunyai sanad, berarti kita mendengar daripada guru kita mendengar daripada gurunya sampai kepada Nabi SAW. Orang yang tidak mempunyai sanad kemudian meriwayatkan, gurunya adalah syaitan. Itu ada hadis sahih yang menyebut, malla, bagaimana bunyinya? Sesiapa yang tidak ada syekhnya, berarti tidak ada gurunya, maka syaitanlah gurunya. Oke, okay. Jadi hal ini berlaku sampai hari kiamat ya. Kenapa berlaku sampai hari kiamat? Menurut penemuan pakatan ulama adalah untuk menjaga kemurnian ilmu. Ya, kalau kita betul begitu, nah, ilmu terjaga, terpelihara saja. Nah, di sanalah wali selalu bincang, jangan sampai kita menjadi fitnah kepada ilmu. Kan sekarang fitnah kepada ilmu itu sangat luas. Wali berpegang dengan hujahnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, fitnah ilmu jika berlaku mudaratnya besar. Ya, seorang dengar mungkin dia akan mengajar 100 orang.
100 orang yang mendengar mungkin akan menyampaikan kepada 100 yang lain, kali 100 ribu sudah, 10 ribu. Nah itu bahaya. Jadi hati-hati ketika manapun, keadaan manapun, ketika kita mau menyampaikan ilmu, nah kita perlu berhati-hati. Nah termasuk berhati-hati itu adalah sanadnya, silsilah musalsalahnya, talaqqinya dan adab. Nah karena itulah walid lazim mengajar apa yang walid belajar. Kalau walid tidak belajar, nah walid pun tak tepi. Lazimnya begitu. Oke. Okay. Karena komentarnya musannif katanya setiap orang yang mengetahui suatu ilmu, Nah maksud ilmu di sini adalah ilmu qawaiduddin, ilmu metod beragama, ya, ataupun disebut ringkasnya ilmu agama, ilmu sabit dengan agama. Nah, kalau tidak sabit, matematik, sains, itu alat, ya. Walaupun kita pun tidak boleh menafikan bahwa itu adalah bahagian daripada agama. Ilmu alat itu pun bahagian daripada agama, kan? Ilmu perang, ilmu itu, ilmu ini bagian daripada agama, kita tidak dapat menafikan itu. Termasuklah psikologi apa itu ini. Selama mana berbetulan dengan agama, maka itu adalah sabit daripada agama. Yang kita maksudkan adalah dasar. Nah, karena itu kita pun menamakannya dasar. Ya, dasar dalam hidup, dasar dalam beragama. Jadi ilmu yang dimaksudkan di situ adalah orang yang mengetahui ilmu, nah, perbaikkan ilmu dasar agama. Nah itu perkataan gitu. Jadi beragama dengan dasar. Dasar maksudnya foundation. Jadi kemudiannya apapun berdiri di atas dasar itu. Apapun yang kita tahu, yang kita dapat, yang namanya ilmu, ya, berdiri di atas dasar iman, Islam dan ihsan itu. Ataupun dasar agama itu. Nah itulah yang menyelamatkan. Atau jadi pakar fizik. Pakar fizik yang tidak sesat. Ya, karena banyak pakar fizik sesat. Sesat saja. Mendakwakan alam ini semula jadilah, begitulah, beginilah. Kemudian si Mizi menjadi pakar sakit puan. Pakar sakit puan yang beriman, bukan ambil kesempatan saja. Mizi, pakar sakit puan. Macam Dr. Ismail Tambi itu dia sakit puan, ya. Itu sakit puan. Contoh, kan? Nah, dia jadi seorang pakar sakit puan yang beriman, yang menjaga batas-batas agama dan sebagainya, betul? Jul pula dia jadi pakar apa? Pakar buat dadah. Tapi dia buat untuk kasih orang sihat, kan? Buat ubat namanya Panadol, buat ubat namanya Subuzon, buat ubat namanya apa? Jadi dia akan, dia buat untuk merobat orang, merawat orang, bukan untuk memudaratkan orang misalnya, kan? Contoh, begitulah. Faham gak, Jul? Menjadi masalah pada kita, ilmu alatnya bagus, doktor itu, doktor ini, pandai itu, pandai ini, tapi ilmu dasarnya, dasarnya tidak ada. Nah, mereka tersesat, ya. Terus, insyaAllah, tabarakallah, tabarakallah. Amin. Walaupun berdepan dengan profesor-profesor ramai juga, tahu tak? Nah, tengok profesor, wih, takut kita, profesor emeritus, pengalamannya 20 tahun dalam kajian itu, kajian itu. Nah, tapi pemikirannya lompang daripada dasar agama. Tahu tak? Buat apa? Dia tetap berandaian bahwa alam ini begitu, begini, 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 begini. Langsung tidak dikaitkan dengan Allah. Jadi seolah-olah kaitan dengan Allah itu dalam hal-hal tertentu. Nah, itulah maksudnya tadi. Okey? Jadi setiap orang yang mengetahui. Nah sebelum dia mengetahui, dia perlu belajar untuk mengetahui, kan? Mana mungkin seorang mengetahui begitu terus. Tidak ada bersunnah. Mizi datang-datang alim terus. Jul datang-datang alim terus. Antau datang-datang alim terus. Temurang datang-datang alim terus. Adakah? Tidak ada. Ya, karena tabi'inya Allah mendatangkan kita manusia. La ta'lamuna syai'ah. Wallahu yakhrujakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Artinya apa? Artinya manusia itu dilahirkan. Yakhrujakum min butun. Artinya keluar daripada perut. Itu istilah saja. Artinya dilahirkan. La ta'lamuna syai'ah. Tidak tahu apapun. Kan? Ada Nabi Isa AS keluar dia tahu. Tapi itu hikmah daripada Allah SWT. Mu'jizat kerasulan. Bercakap dia. Kan? Ini adalah ibuku. Kan? Membenarkan apa yang dikatakan oleh Maryam. Dan membenarkan firman Allah SWT dalam Injil. Kan? Nah itu. Nah kemudian dia pun tidak tahu jadi biasa juga. Apa? Selepas dia menyatakan apa ya, semuanya itu dia pun jadi baby macam biasa juga. Tidak tahu apa. Nah. Jadi secara tabiainya tidak ada orang yang datang dengan tahu. Tidak. Ya. Paham sih? Nah semuanya perlu melalui proses pembelajaran. Proses belajar. Cumanya nanti proses belajar itu berdasarkan kepada sama ada dia belajar secara yang kita sebutkan musalsal, talaqqi adab, ataupun dia belajar daripada pemerhatian, kan? Nah, adapun agama, ya, dasar agama, nah itu perlu belajar melalui dasar yang kita sebutkan. Perlu belajar melalui musalsal, talaqqi, dan adab. Right. Oke. Okay. Kemudian kata musalsal, misalnya tentang fardu wudu. Nah, musalsal ini memberikan contoh. Contoh yang diberikan adalah tentang fardu wudu. Apa maksud fardu wudu? Wajib-wajib dalam wudu.
perkara-perkara wajib dalam wudu misalnya, ya. Nah, maka dia sudah termasuk ahli ilmu. Ketika dia belajar tentang itu, berarti dia termasuk ahli ilmu. Ahli ilmu bukanlah menggambarkan kepada keahlian, tapi ahli ilmu, ilmu di situ merujuk kepada tahu dia tentang itu, ya. Nah, tahu dia tentang itu, ya. Jangan salah paham ini. Kadang-kadang kita sebut ahli ilmu, nah berarti alim sudahkah itu? Bukan. Berarti dia tahu satu perkara. Nah, apalagi kalau kita sebut tentang fiqh. Nah, tahu dia perkara-perkara yang bersabit dengan fiqh Islami. Bukan saja wudu, bukan saja salat, bukan saja puasa. Bahkan hal-hal perkara-perkara yang tersabit langsung dengan fiqh Islami. Nah, begitu. Okey. Termasuk ahli ilmu yang punya kewajiban. Nah, jadi Musannif mau menunjukkan kewajiban kita itu. Jadi termasuk ahli ilmu, artinya orang yang ada pengetahuan terkait, ya, sesuatu apapun yang sabit daripada agama, ya. Di mana dia mempunyai kewajiban. Nah, ketika itu dia mempunyai kewajiban mengajari orang-orang yang belum mengerti tentang fardu wudu. Nah, ya, dia tahu, nah, dia sudah mempunyai kewajiban. Artinya apa? Artinya kewajiban itu terkait dengan siapa saja yang tahu, ya, ilmu dasar kita sebut itu dah tadi. Kau tidak tahu matematik, tidak apa. Orang yang tahu matematik tidak wajib mengajarmu dan kau pun tidak wajib belajar matematik. Faham tak? Orang yang mengetahui ilmu sains tidak wajib mengajarmu dan kau pun tidak wajib belajar ilmu sains. Begitulah yang namanya ilmu alat. Tapi yang namanya ilmu dasar, kau tahu, kau wajib mengajar orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu wajib belajar daripada orang yang tahu. Ah, begitu kedudukannya. Karena saya Mimi, nah, masalah kita sekarang, yang tidak tahu pun dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Nah, itu masalahnya. Betul, Mimi? Itu kita belajar tentang konsep jahil, gitu kan? Rajulun la yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini yang banyak bercambah di dalam umat, gitu kan? Dia sendiri pun tidak tahu yang dia tidak tahu. Itu dipanggil apa? Dipanggil jahil murakkab, gitu kan? Dipanggil jahil murakkab. Nah, kita belajar sudah. Jahil murakkab itu ada khilaf di kalangan ulama. Kalau betul imannya pun dia berdosa. Ya, betul. Tapi dia dalam keadaan berdosa. Apalagi kalau salah. Ya, bahkan para ulama mengatakan tidak sah iman. Ada para ulama mengatakan begitu. Jadi tanggungjawab kita nanti. Pulang mengajar adik-beradik kita, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, mama ayah pun kita kena mengajar juga. Ini tahukah? Itulah. Mungkin mereka tidak tahu dan sebagainya. Okey, contoh. Jadi katanya, kewajiban mengajari orang-orang yang belum mengerti tentang fardu wudu. Nah, ini dia majaskan, dikiaskan kepada fardu wudu ataupun kewajiban berwudu. Satu bahagian saja daripada Islam itu. Ya. Satu bahagian daripada dasar agama. Sikit saja. Nah, apalagi kita mengetahui banyak. Ya kan? Nah, ini terkait dengan, macam kita sebut tadi, terkait dengan jihad juga itu. Jika dia tidak mau mengajarkan ilmunya, nah, bagaimana kedudukan jika dia tidak mau mengajarkan ilmunya? Dia menanggung dosa orang-orang yang tidak mengerti. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita menanggung dosa orang yang tidak tahu. Nah, mungkin dia merasakan dia tidak cukup ilmu. Nah, tidak cukup ilmu, belajarlah. Kau rasa tidak cukup ilmu, tapi kau duduk dalam rumah kau. Asyik buat bunga saja. Bang Saleh, mana boleh begitu? Faham tak? Kau rasa tidak cukup, nah, kau turun belajar. Cari dan sebagainya. Nah, ketika kau berhenti daripada belajar, nah, ketika itu tugasmu adalah menyampaikan. Jelas ya? Jika tidak mau mengajarkan ilmunya, barangkali rasa tidak tahu, tidak cukup dan sebagainya, atau apa. Nah, perlu diselesaikan. Nah, dia menanggung dosa orang-orang yang tidak mengerti. Kalau orang tidak mengerti itu, tidak tahu itu, ada 10 orang di sekelilingnya, ditanggung semuanya dosa itu. Allah ta'ala wa ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak mengerti itu 100, nah 100 lah. 1000 lah. Saya bukan tidak mau mengajar, tapi mereka yang tidak mau mengajar. Nah, itu bukan tanggung jawab kita, ya. Tanggung jawab kita mewujudkan pengajaran, menyampaikannya. Nah, mereka tidak mau, kita boleh buat apa? Macam kita juga. Ini kan, kita boleh buat apa, mana kita boleh paksa-paksa. Mereka pun semua rasa pandai, rasa tahu saja. Nah, kita carilah orang yang mau belajar. Terbukalah peluang kepada orang yang mau belajar. Tahu tak? Orang yang mau belajar banyak. Tahu tak? Janda-janda banyak minta mau tinggal di sini. Tua-tua semua. Kalau muda-muda boleh cepat saja buat itu. Kasih siap. Tua-tua semua. Tapi ada hikmahnya. Kalau mamak-mamak yang tinggal di sini, tahu tak? Kita hari-hari makan peri saja. Hari-hari makan peri. Hari ini mak ini masak. Esok mak itu. Ustaz mak ini. Betul kan, Pak Jiki kan? Senang bahawa kamu orang. Walid yang payah makan gigi tiada. Jul, gimana Jul? Okey. Setiap perkampungan atau masjid. Ini terkait, ini apa? Ini berkaitan dengan qaryah, ya. Dalam bahasa Arab dipanggil qaryah. Perkampungan. Nah, dalam hukumnya orang satu kampung mesti ada fuqaha-nya. Mesti ada
usuluddin, orang yang alim usuluddin, orang yang alim fiqah, orang yang alim tasawuf. Itu kewajiban asal, ya. Satu kampung. Ataupun ada satu orang yang dia alim ketiga-tiganya itu misalnya. Nah, gugurlah hukum fardhu ain. Ya, tinggal orang wajib datang belajar saja. Ain. Atau masjid. Nah, sekarang kampung itu ada masjid. Harus, ai mesti ya. Harus dengan makna mesti, pasti. Ain. Harus ada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama. Nah, seperti mana kitab Ham Dasar itu. Ya. Begitu juga di setiap desa. Ini bahasa Indonesia. Kalau kita desa itu kampung, kampung itu desa. Mana tahu Mizi nanti dia pulang, dia tidak mau datang lagi belajar. Dia pun kena buat di kampung dia. Jadi imam besar. Kita pergi cari, mau jumpa Mas Torazi. Ha? Siapa? Keningau je kan kita? Keningau je kan? Mau cari Mas Torazi. Siapa? Tidak ada sudah. Kan? Tidak tahu kami orangnya begini. Dia mengajar begini. Oh, itu Imam Ar-Razi. Masya Allah. Subhanallah. Ya kan? Mas Torazi tiada sudah. Imam Ar-Razi. Begitu. Berarti dia menjalankan tanggungjawab agamanya. Gitu kan? Oke. Lagi. Apa komen Musanif? Katanya. Hal pertama yang harus diajarkan. Hal pertama yang harus mesti diajarkan adalah hal-hal yang berhukum fardu'ain. Gitu. Nah, berarti perkara pertama yang mesti kita tahu adalah berkaitan fardu'ain. Nah, ringkasnya begitu saja. Ya. Fardu'ain itu adalah kesepakatan para ulama. Bukan kita mereka-reka ya. Fardu'ain itu adalah kesepakatan para ulama berkaitan dengan had pengetahuan yang mesti didahului. Faham tak? Yang tidak boleh tidak. Jadi para ulama sepakat sudah tentang apa tentang iman, tentang Islam, berkaitan iman, berkaitan Islam, berkaitan ihsan. Para ulama letak sudah di sana. Ya, berjalan sepanjang zaman sampai sekarang. Jadi hal-hal yang wajib diketahui, yang perlu diketahui, yang mesti diketahui. Nah, itu disebut fardhu ain. Yang tidak ada seorang pun terbebas daripadanya. Itu disebut fardhu ain. Faham enggak? Dan fardhu ain itu sendiri ada definisinya. Kita belajar sudah dulu kan itu. Seorang yang fardhu ain itu artinya seorang yang maknanya ain itu artinya mata. Mata itu gambaran kepada kepala. Itu orang yang sihat akalnya. Gitu kan? Nah, kewajiban-kewajiban yang terikat kepada orang yang mempunyai akal, kita katakan begitu. Dia buta, tapi akalnya ada. Nah, dia wajib. Dia peka, tapi akalnya ada. Nah, dia wajib. Faham tak? Kecuali dia tidak ada akal saja. Tahu macam mana tu orang tidak ada akal? Kau tahu macam mana? Pernah kau tengok macam mana? Boleh pernah tengok tahu tak? Dia seluar tidak pakai. Jalan. Masya Allah. Nah, itu hari kita jumpa dengan Bang Syam. Mana Bang Syam? Bang Syam tidak datang mengaji Bang Syam. Mau jadi saksi. Itu hari kami jumpa di jalan itu. Kami mau ke Kuala Ketil. Nah, tengok ada seorang lelaki dia jalan. Tangan sebelah kanan ditutupnya. Bebetnya itu. Jalan saja. Baju tidak pakai. Wah. Tembang dengan hutan. Ah, jumpa juga. Ah, itulah orang tidak ada akal kan itu. Nah, perempuan pun ada juga. Pernah juga kita jumpa. Allah ya Allah. Mudah-mudahan Allah perihara akal kita ya. Jangan sampai rusak. Rusak ini macam-macam. Rusak begitu berarti gugur taklif syarak. Itu satu kelebihan kepada beliau. Takut rusaknya akal yang membawa kita kepada bermaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi parah kita. Kan? Lagi bahaya. Kan? Jul pulang-pulang nanti tiba-tiba jadi bonza. Tokan dadah ganti tokan yang kena tangkap baru ini. Baru ini kena tangkap tau ke Jul? Sabah. Operasi besar. 23 hari bulan Disember baru saja. Ayub Khan buat statement itu. Buat kenyataan ini. Sindiket dadah terbesar di Sabah. Mereka bukan saja mengedar dadah itu di Sabah. Bahkan mereka mengekspor ke Filipina, ke Indonesia. Wih, dahsyatnya. Oh, di Sabah itu tokannya. Masya Allah. Nah, tangkap sudah. Baru ini terbaru. Jul pulang-pulang dia ganti itu pula. Dia pula jadi tokan besar. Jul Naga. Nah, itu jam namanya Jul Naga. Ha? Dragon. Mau jumpa dia saja. Jul. Ha? Tidak ada apa Jul? Ini bukan dia orang pitas. Tidak ada. Macam ini. Cakap-cakap. Oh. Jul Naga kah? Dia pun terkejut. Jul Dragon. Mana dia Jul Naga macam mana? Tengok-tengok. Ay, memang betul bah. Penggol sini, sini. Subang pun dia pakai sudah. Subang hidung pun dia pakai. Tatu dari kepala sampai kaki. Itu rupanya Jul Dragon. Jangan bah Jul. Okey. Jadi itu tentang fardhu ain. Kurang-kurangnya. Itulah ketika kita belajar ya. Walaupun pada awalnya nak boleh. Fokuskan kepada apa yang fardhu ain. Sama ada kamu orang sedar ataupun tidak sedar, boleh fokus fardhu. Nah, kemudian selesai baru walid berkembang, mengembangkan perbincangan itu melepasi fardhu ain, ya, khususnya terkait dengan tauhid dan terkait dengan tasawuf ain, ya. Okey. Kemudian katanya tidak diperbolehkan mengajarkan hal-hal yang berhukum fardhu kifayah.
tidak diperbolehkan. Nah, ini maksudnya orang yang tidak tahu fardhu ain, dia tidak diperbolehkan untuk belajar dan diajarkan kepadanya fardhu kifayah. Ya. Jadi ini konsep saja. Jadi kalau kau belum tahu fardhu ainnya, kau tidak perlu tahu fardhu kifayahnya kan. Nah, sekarang orang tersilap bahwa fardhu kifayahnya tahu dia, maka dia betul mempertahankan fardhu kifayah. Fardhu ainnya dia tidak peduli. Contoh, selalu sebutnya bagi pengajaran kepada ulid juga. Membantu orang susah yang tidak, yang banjir begitu begini, apa itu, kemanusiaan, bantuan kemanusiaan itu fardhu kifayah pada dasar. Paham enggak? Sembahyang itu fardhu ain dari sudut hukum. Nah, dia bantu orang bagus. Set. Okey, siapa yang mau join kita, four wheel drive ke sana, ke sini, set bagus. Itu begini, begitu begini, bawa itu, bawa ini, bantuan ini, siap kasih ceramah lagi. Dia kepala kan? Kasih ceramah, kita niatlah kerana Allah, kerana kita begini, 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 begini. Dan korbanlah ini sebagian daripada jihad, lah, bla bla bla. Nah, Khalid tengah bagus, Pak. Khalid pun tidak kenal orang. Tapi ini bagus, orang ini jadi ketua bagus. Nah, perjalanan. Tapi sepanjang perjalanan orang solat, dia tidak solat. Nah, itu masalahnya, paham tak? Nah, kenapa? Karena dia berpegang dengan fardu kifayah itu penting melebihi kepentingan fardu ain. Paham tak? Nah, itu jelas. Dan kita sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan umat yang begitu. Nah, kalau kenduri kendara itu kalang kabut saja dia. Oi, tidak boleh ini kenduri dijemput ini. Nabi bilang wajib dijemput, wajib hadir dia. Nah, dia kenduri kalang kabut saja mau hadir. Hal-hal yang menjadi fardu ainnya dia tidak peduli langsung. Termasuk menuntut ilmu, belajar itu fardu ain kan? Langsung dia peduli. Nah, ini perangainya umat sekarang. Bau apa? Macam bau, macam bau terbakar apa? Benda terbakar. Hah? Sampah. Hah? Tengok-tengok takut. Okey. Jadi katanya tidak diperbolehkan mengajar hal-hal yang berhukum fardu kifayah sebelum selesai mengajarkan hal-hal yang berhukum fardu ain katanya. Berhukum di situ maksudnya yang hukumnya fardu ain, yang hukumnya fardu kifayah. Jadi perlu selesai yang fardu ain, sama ada mengajar ataupun belajar. Nah, kalau kita pun mau belajar, nah perlu selesai fardu ain kita. Nah, kemudian baru teruskan ya. Kalau mengajar pun sama saja. Kau selesai fardu ain baru kita mengajar apa yang terkait dengan fardu kifayah. Nah, ini barangkali konsep pembelajaran daripada awal barangkali ya sampai kepada berkembang mungkin. Nah, kalau kita itu 4 tahun sudah memfardu'ain kah? Fardu'ain Walid mengajar kajab saja dengan fardu'ain dalam tauhid. Orang cakap mengajar tauhid ini sampai bertahun-tahun baru. Nah, itu cerita bukan luar daripada fardu'ain. Kalau fardu'ainnya sekejap saja 10 minit kita selesai. Kan? Nah, 10 minit itu pun panjang ya. Sebab kesimpulan daripada fardu'ainnya ilmu tauhid itu adalah engkau menerima, kau meyakini bahawa Allah itu sempurna selama-lamanya dan kita itu sebagai makhluk lemah selama-lamanya. Itu saja. Nah, selesai sudah. Faham tak? Nah, kemudian yang sabit-sabit tentang Allah, mengenal Allah. Itu saja. Rukun iman yang enak. Kan? Kita mana ada pergi proses malaikat. Kita diajar supaya mengenal malaikat, meyakini adanya malaikat. Itu saja. Mana ada kita proses malaikat bentuknya begini, oh kepalanya begini, oh tangan. Adakah? Nah, tidak pernah ada. Jadi payahnya di mana? Tidak payah kan? Simple. Okey. Oleh kerana itu, kata musannif, wajib terlebih dahulu mengajarkan aqaid khamsin, katanya. Wajib terlebih dahulu mengajarkan aqaid khamsin ataupun 50 akidah, 50 metod akidah. Aqaid khamsin ini merujuk kepada Asy'ariyah ya, merujuk kepada Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Metod 50 akidah. Macam mana 50 akidah itulah yang kita belajar. 20 wajib, 20 mustahil, ya kan? Berapa harus mencampur lagi itu ini lah menjadikannya 50, ya. Paham betul ya? Kemudian katanya bab taharah. Ha, itu tentang fardhu ain tadi ya. Bab taharah, bab hadas, bab najis, bab salat dan hal-hal yang akan dilakukan, ya. Hal-hal yang akan dilakukan itu hal-hal yang berkaitan dengan taharah ataupun bersuci, berkaitan dengan hadas, berkaitan dengan najis, berkaitan dengan salat ya, yang mau dilakukan. Nah, itu perlu belajar. Kemudian ilmu tentang hati manusia. Nah, kemudian baru kita pergi kepada ilmu tentang hati manusia. Ilmu tentang hati, berarti tentang diri. Ya kan? Nah, tentang diri itu apa ilmunya? Tasawuf. Tahu sudah kita. Ya, belajar sudah. Selalu saja kita sebut ilmu tentang, ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang diri kita sendiri. Selalu Walid pertegaskan di dasar. Nah, sekarang kamu orang jumpa sudah. Jadi kalau ikut susunannya, ya, kemudian disebut ya, kemudian ilmu tentang hati manusia meliputi sifat-sifat terpuji. Ilmu tentang hati manusia berarti tentang diri manusia
meliputi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang baik dan tercela, sifat-sifat yang terlarang, yang fardu ainnya. Jadi kalau dari sudut susunannya itulah dipanggil tasawuf amali. Ah, itu fardu ain, kan? Tasawuf asas, fiqahnya, kemudian tauhidnya. Kalau ikut apa yang disebut oleh musannif mensyarahkan jauharah tauhid, berarti dalam jauharah tauhid sepakat saja menyebut susunannya, ya, menyebut susunannya apa? Menyebut susunannya tauhid nomor satu, nomor dua fiqh, ya, yang fardhu ain ya, ada tahap-tahapnya, dan yang ketiganya tasawuf. Nah, ini kalau berdasarkan kepada huraian ini. Nah, ada lagi huraian lain, para ulama lain menyifatkan ini dulu, menyifatkan ini dulu, ya. Jadi ini tentang para ulama menyifatkan. Nah, apabila kita mengetahui ini, memahami ini, nah inilah yang akan membawa kita kepada memahami ini dan memahami ini. Nah, kurang-kurangnya Walid kasih dua perbandingan, ya. Jadi apakah salah? Susunannya tidak salah, Mak. Kadang-kadang berdasarkan kepada keadaan, ya. Contoh yang datang semua hantu. Nah, kita perlu mengajar tasawuf dulu, kan? Kita perlu mengajar ilmu supaya dia kenal diri dulu. Tahu dia, oh, aku ini hamba Tuhan, ya. Begini, begini, begini. Nah, baru boleh mengajar yang itu. Paham, Jul? Nah, kalau yang datang itu semua wali-wali macam kamu orang itu hari. Nah, itu hari datang. Betul, Pak. Bohong gak, Walid? Mizi. Jul, tanya Mizi ke. Mizi dia pandai saya goreng. Kau, Jul. Betul, kah? Walid cakap betul, kah? Datang itu hari dengan sarbannya, dengan tasbih di tangannya. 4 tahun lalu, Jul. Kan? Betul kan, Jul? Nah, Walid bukan bohong, Mak. Mana kamu orang ingat Walid tipu ke apa, kah? Ha, 2 minggu saja. Lepas itu serban kemana apa, kemana sudah. Nah, tidak apa-apa, tidak apa. Bukan salah, itu biasa saja. Walid duduk pondok dulu pun, Walid datang macam hantu saja, tahu kah? Ha? Datang macam hantu saja, akulah hero paling handsome. Nah, perasan gitu. Nah, belajar tasawuf, dibaca kitab, kita begini, sepatutnya begini, begini. Oh, baru rasa betapa kerdilnya, kan? Betapa hinanya, aku baru rasa. Jadi, yang datang macam hantu, nah perlu didedahkan. Nah, itu sifatnya adalah berdasarkan kepada keadaan. Eh? Kalau yang datang itu macam wali, nah dia terus saja mengikut rentetan yang kita sebutkan begitu. Ya? Nah, itu perbezaan di kalangan para ulama. Okey. Kemudian katanya tidak diperbolehkan mengajar anak kecil ilmu nahwu. Nah, jadi kalau anak kecil, ya, maksud anak kecil di sini adalah tidak padan, ya. Anak kecil di situ maksudnya tidak padan. Sama saja keadaannya. Kalau datang kamu orang pun, Walid rasa tidak padan untuk mengajarkan nahwu, sharaf dan sebagainya. Nah, kerana itu Walid tidak mengajarkan kamu orang. Lebih penting kamu orang mengetahui ini daripada nahwu dan sharaf itu. Nah, itu pertimbangan Walid. Memang betul. Kalau Walid sibuk mengajar kamu orang nahwu, sharaf, ya, ataupun yang terkait, nah, rugi di sana berapa tahun masa. Kan? Kamu orang sibuk belajar itu saja, menghafal matan itu, menghafal matan ini, menghafal apa ya, kawaid itu, kawaid ini. Kana wa ikhwatuha, inna wa ikhwatuha, fi'il maf'ul, dan sebagainya. Sibuk menghafal itu. Nah, mana ada kesempatan kamu orang mau ingat yang menjadi fardu'in yang mau dibawa dalam hidup. Faham tak? Nah, sebab itu Walid tidak ketengahkan. Nah, bagi Walid simple saja. Belajar 2 bulan, 3 bulan, mungkin 6 bulan. Nahwu sharaf. Yang dikatakan grammar bahasa Arab itu. Nah, kemudian lempar kau ke dalam orang Arab. Nah, kejap saja kau pandai. Faham tak? Walid teroka sudah. Tahu sudah, oh begini saja. Kalau kau belajar di sini, nahwu sharaf begini, kau tetap tidak boleh cakap Arab. Tidak ada keyakinan. Ya, bahasa ini perlu keyakinan diri, tahu tak? Walid, mana aku tahu orang putih ini, mana aku pandai. Tapi bila duduk dengan orang putih, orang cakap orang putih, nah aku pun jadi confident saja. Cakap saja. Tahu tak? Ah, memang ini bahasa dia berhantu. Nah, begitu bacaranya. Jadi, sebab itulah Walid katakan susunan Walid itu begitu. Fahamkah? Jadi kalau orang tanya, oi, kamu orang tidak belajar bahasa Arab dan sorak. Nah, Walid, kalau orang tanya, Walid cakap itu tidak penting. Pentingnya nanti ketika kau mau jadi ulama, ya kan? Atau sekurang-kurangnya kau menjadi alim yang di peringkat mau merujuk kitab-kitab Arab begitu. Nah, baru penting. Tidak. Apa keperluan? Apalagi Walid pertegaskan dari awal, ilmu mesti dikuasai dalam bahasa ibunda. Fahamkah, Mizi? Nah, kalau Mizi bahasa ibundanya Tagalog. Nah, dia perlu belajar Tagalog lah. Nah, itu yang betul. Ha? Kalau Jul bahasanya, ha? Om. Nah, kau perlu belajar bahasa Om. Apa itu, Jul? Faham, Jul? Walid belajar bahasa Urdu, belajar bahasa Arab. Rupa-rupanya bahasa Urdu dan bahasa Arab yang boleh belajar itu semata-mata untuk reference, untuk merujuk saja. Pertimbangannya tetap bahasa kita sendiri. Kita terjemahkan. Kita baca bahasa Arab pun kita terjemah Melayu. Kita baca bahasa Urdu pun kita terjemah Melayu. Kita baca bahasa orang putih pun kita terjemah Melayu. Ah, itu. Jelas ya? Nah, berarti untuk merujuk. Okey. Mudah-mudahan kamu orang faham. Jangan nanti kamu orang salahkan Walid. Kenapa Walid tidak ajarkan nahwu sharaf? Semua orang belajar nahwu sharaf. Biar dia orang. Ya, kan?
Macam itu hari siapa yang belajar nahwu sharaf itu? Adik si Fas, ya? Yusri. 3 tahun dia. 3 tahun dia di ustaz. 3 tahun ke 4 tahun? 3 tahun lima, 3 tahun. Nah, dia tidak tahu apa-apa. Kita belajar di sini, kita tanya dia berpinga-pinga saja. Nah, boleh tanya dia beberapa soalan. Semang-semang tanya. Dia langsung tidak tahu. Jadi kau belajar apa, Yusri? Nahwu sharaf. Apa yang kau belajar? Hafal. Apa yang kau hafal? Nah, dia boleh cakap sikit-sikit yang dia hafal. Itu pun bukan dia ingat sempurna. Nampaklah. 3 tahun. Rugi ke tidak rentau? Rugi. Walid sama sekali tidak menjamin bahwa kamu orang akan duduk 4 tahun. Ini syukur Alhamdulillah lah. 6 orang, 7 orang. Duduk sampai 4 tahun. Walid langsung tidak menjamin. Sebab Walid belajar daripada kawan-kawan Walid. Budak-budak Sabah ni tinggi-tinggi. 1 tahun dia saja. Lari semua. Nah, ini belajar daripada kawan-kawan. Tahu tak? Bukan salah kamu orang. Ya. Tapi selalunya begitu. 1 tahun dia pandai-pandai saja, dia connect konteks sana konteks sini, dia tiba-tiba hilang daripada madrasah begitu. Kebanyakan. Nah, Ustaz Ismail saja dia ambil tindakan supaya tidak berlaku begitu, dihantarnya pulang. Faham tak? Jadi syukur Alhamdulillah kamu orang belajar, kurang-kurangnya 1 tahap selesai. Kalau ada kesempatan, terus kepada tahap yang selanjutnya. Kajian kita, nah, di sana kita ada, mungkin kita ada bahasa, mungkin kita ada khusus perguruan. Seperti bagaimana mau mengajar orang. Bukan boleh main hantam baca kitab saja, nanti jadi macam ustaz yang banyak-banyak masjid. Ustaz sampai 30. Tapi tidak keluar 1 orang pun daripada masjid itu guru. Kan? Buat apa? Nah, bolehlah dari sudut memberikan peringatan supaya umat tidak lalai, Alhamdulillah. Dari sudut itu. Tapi dari sudut sepatutnya mengimplikasikan daripada masjid itu ada guru untuk di satu-satu tempat, misalnya menyelesaikan masalah yang kita bincang tadi, fardu'innya, fardu kifayahnya, jangan tidak berlaku. Okey, jadi katanya tidak diperbolehkan mengajari, tidak diperbolehkan, ada fatwa yang mengatakan haram, ya, itu agak ekstrim, ya, agak ekstrim, tidak jumhur, tidak majoriti, ya, lazim para ulama mengatakan tidak diperbolehkan berdasarkan kepada pertimbangan. Ah, begitu. Ya, mengajari anak kecil ilmu nahu, ilmu sharaf. Di mana ilmu nahu, ilmu sharaf ini pun dalam konsep pengajian Islam dinamakan sebagai ilmu alat juga. Ya? Ilmu nahu, ilmu sharaf ini dalam konsep pengajian Islam dinamakan ilmu alat. Bukan ilmu nahu sharaf saja. Balaghah, mantik, bayan. Nah, itu semuanya dinamakan sebagai ilmu alat. Alat apa? Alat untuk kita menerokai kitab-kitab dalam bahasa selain daripada bahasa kita. Itu disebut juga dengan ilmu alat. Sebelum dia mengerti, sebelum anak kecil itu mengerti 50 akidah, berarti tauhid. Sebelum dia mengerti, memahami 50 akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, khususnya ini Ahli Sunnah wal Jamaah, kaitannya adalah ilmu tauhid. Sebelum dia mengerti tata cara wudu, solat dan sebagainya yang berkaitan dengan dirinya. Jadi faham dia itu, nah, baru kita faham tauhid yang berkaitan dengan pegangannya, faham fiqah berkaitan dengan dirinya, nah, baru boleh diajarkan yang lain. Okey. Kemudian kata musannif, ajarilah orang awam. Nah, jadi, orang yang mengajar terutamanya, ajarilah orang awam sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Banyak orang tanya Walid, ya, kenapa Walid mengajar cakap Indun? Dalam diorang tengok YouTube itu dalam, ya, betul. Kami ikut Walid Walid punya YouTube gini. Tapi kenapa cakap Indun, mengajar di Indun kah? Nah, bukan Indun, Walid bilang ini Sabah, anak-anak Sabah, aku pun main hentam saja bahasa. Bukan pandai tapi main hentam. Kenapa? Nah, inilah. Dapat itulah jawapannya, tahu tak? Walaupun tidak betul, tapi boleh difahami, kan? Nah, itu yang penting. Itu yang penting dalam pengajaran, pembelajaran. Memahami itu penting. Nah, sampai-sampai dalam metode mengajar, kau tidak boleh menyampaikan dengan perkataan, kau sampaikan dengan isyarat. Nah, ya, yang membolehkan apa-apa yang mau disampaikan itu dipahami. Nah, sampai begitu. Okay? Nah, bahasa yang dimengertikan oleh mereka. Nah, tinggal lagi kalau kamu orang mau balik cakap dusun, nah, itu aku tidak tahu. Bajau kah, Banjar kah, Jawa kah, nah, Walid tidak ada kesempatan. Mungkin Walid menikah orang Jawa seorang, mungkin. Nah, tidak ada kesempatan, sudah tua sudah, mau menikah macam mana? Nah, mau menikah saja, mama mau cakap tua sudah. Perlu balik. Okey. Kena katanya, baik bahasa Melayu atau bahasa Jawa ni, katanya musannif, ya. Sama ada bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Nah, kalau kitab asal, ya, kitab asal Sabilul Ibad oleh Syekh Saleh Darat, walaupun dia mensyarahkan Jawharat Tauhid, kitab asalnya dalam bahasa Jawa. Walid ada manuskripnya kalau tidak salah. Ada di, Walid tidak ingat di mana. Oh, dalam bahasa Jawa itu, aku baca pun tidak tahu. Cikgu, kalau bahasa Jawa, dia boleh lagi.
Itulah kalau Jawa tu cikgu boleh boleh tak boleh ah ya? Payah tu Jawa tu. Jawa itu ada percampuran dengan Sanskrit juga. Jawa klasik ni dia ada percampuran dengan Sanskrit. Okey, sama aja Melayu klasik pun sama aja. Okey, kemudian katanya, pilihlah yang paling bisa ai boleh mereka fahami. Nah, yang namanya seorang guru yang mengajar mesti memilih, mengatur ya, apa-apa ataupun kaedah yang boleh difahami. Nah, itu tugasnya seorang guru ya. Nah, kerana itulah Walid tidak boleh begitu, Walid akan begini, begitu, begini, begini supaya orang yang mendengarnya itu memahami. Ya, kerana memahami itulah dasarnya, puncanya kepada ilmu. Puncanya kepada menjadi ilmu. Nah, jika dia tidak memahami, nah dia tetap kekal sebagai maklumat, bukan ilmu. Nah, itu hal yang sangat penting. Nah, ketika dia memahami, nah itulah yang nantinya menjadi ilmu. Dan daripada situlah menjadi pegangan. Ya, jelas. Nah, jadi sebagai guru, sebagai orang yang mengajar, nah dia perlu memikirkan itu. Jangan macam, Walid bukanlah komplainnya, tapi sebagai pengajaran kepada kita. Jangan kita macam, banyak ustaz-ustaz sekarang dia datang baca-baca kitab, prum-prum-prum-prum-prum-prum-prum, pulang dia. Dia tidak pernah mengukur yang namanya pendengar itu fahamkah, tidak fahamkah, metod apa yang perlu digunakan untuk memudah kefahaman dan sebagainya, mereka tidak pikir. Jangan begitu ya. Tanggungjawab seorang guru. Dalam arti kata yang lain, yang namanya guru akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Sama saja. Ya. Seperti mana dipersoalkan kepada orang yang dituntut ke atasnya belajar. Sama saja. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Okey. Kerana tujuan dari pembelajaran adalah agar bisa dimengertikan. Oh, itu jelas. Sih. Kerana tujuan daripada pembelajaran adalah agar boleh dimengertikan. Dimengerti, dipaham. Nah, tujuan kepada pengajaran, pembelajaran, ilmu itu adalah supaya yang namanya murid itu memahami. Jadi jangan sampai kita semakin mengajar, semakin bodoh murid itu. Hah? Ya kan? Semakin mengajar, semakin orang keliru. Semakin mengajar, semakin celaru. Semakin mengajar, semakin tidak bertemu dengan titik persoalan. Nah, itu salah. Walid didedahkan dengan dosa seorang guru. Lebih bahaya daripada dosa seorang murid. Nah, Walid didedahkan begitu. Dan Walid melalui doktrin itu. Ya. Sebab itu Walid berhati-hati. Tidak tahu, Walid cakap tidak tahu saja. Walid tidak berani untuk mereka-reka begitu-begini. Ya. Nah, lebih senang begitu. Tidak semua kita tahu. Nah, kamu orang nanti pun sama saja. Kalau dia tanya, Ustaz Mezi, ini saya punya harta begini-begini-begini. Oh, itu bab faraid. Minta maaf ya, saya bukan ahlinya. Nah, lebih bagus begitu. Ya, perlu cari orang yang ahlinya. Lebih baik begitu daripada kita macam mau tahu, macam iya, macam tidak boleh, jangan jalan. Nah, begitulah contohnya, okay? Jangan kita, itu tasawuf yang mengajar, ilmu tasawuf yang mengajari. Biar kita merendah diri itu lebih baik. Ya? Kalau kita pakai bahasa Melayu, dipanggil apa? Apa istilahnya? Ular menyusur akar, tidak pernah hilang bisanya. Itu panggil apa? Perumpamaan? Simpulan bahasa? Apa istilahnya itu? Peri bahasa. Kan? Ular menyusur akar. Tidak pernah hilang bisa. Walaupun dia masuk bawah rendah kan. Nah, kita pun merendah diri. Tidak pernah menjatuhkan ilmu kita. Faham Izi? Aku Ustaz. 4 tahun aku duduk di Kedah belajar. Wah. Jangan. Okey. Mana katanya? Bukan menyampaikan lafaz saja. Ini peringatan langsung tidak langsung ya. Bukan menyampaikan lafaz saja. Maksud lafaz itu adalah teks. Menyampaikan teks kitab saja ataupun huraian itu berdasar teks saja, bayangkan. Jadi artinya apa? Perlu dihuraikan supaya orang faham kan? Jangan sampai orang awam yang sudah tua renta katanya. Tua renta. Engkau ajari kitab yang berbahasa Arab. Ini berkaitan dengan orang tua renta, berarti tua pencin. Renta itu kalau ikut bahasa lamanya pencin. Yang orang bangka. Bangka apa? Jadi tua bangka dia, kita mau ajar dia kitab bahasa Arab. Mana dia boleh? Dia itu Jawa, dia itu dusun, dia itu Melayu berdengung, dia itu kita mau baca kitab Arab untuk apa? Nah, dari sudut pembelajaran, melihat kepada faedahnya itu pun penting. Jadi kata musannif tidak akan berhasil. Artinya berhasil apapun, apa? Pengetahuan, pahaman dan sebagainya. Jadi Syekh Ismail Minangkabau ini diceritakan oleh Syekh Soleh Darat mengajar kitab Sabilal Muhtadi. Sabilal Muhtadin, ada N ya. Mungkin pada ketika itu Muhtadi, tapi lebih masyhur dengan Muhtadin, Sabilal Muhtadin. Kita ada kan? Ada di perpustakaan kita ada. Nah, walaupun ada banyak lagi kitab, tak cukup itu rak-rak itu. Ada banyak lagi di, nah aku kan banyak permaisuri. Oh, jangan cemburu Mizi. Jadi di rumah permaisuriku semuanya. Permaisuri itu ada kitab, permaisuri ini ada kitab, permaisuri itu ada kitab.
Dan mau kutip semua rumah permaisuri itu pun payah juga tu kan. Jadi, okey. Beliau mengajar kitab Sabil al-Muhtadin yang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Nah, Sabil al-Muhtadin itu adalah kitab terjemahan. Walaupun ada kitab Arabnya, kan? Diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Syekh Alamah Arsyad Banjar. Arsyad ya, lebih dikenali dengan Arsyad Banjari. Nah, itulah Syekh Muhammad Arsyad Banjari, musannif yang kita baca kitab Tuhfah. Musannif yang kita baca kitab Tuhfatul Raghibin. Nah, itulah dia. Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi Syekh Ismail Minangkabawi ini membaca kitab terjemahan ya oleh Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Ya, begitu begitu merendahnya dia, merendah dirinya dia, padahal dia alim besar. Kitab Arab itu semua mungkin dalam kepalanya, Zaid. Tapi dia tetap membaca terjemahan